Jadi penggunaan AI Arts untuk pembodohan itu udah mencapai tingkat kerendahan yang makin gila ya, terutama itu di Facebook. Dimana gambar-gambar orang-orang yang seakan membuat kerajinan ini itu disukai oleh ratusan ribu orang loh. Bayangin ada yang like-nya 300 ribu, 200 ribu, bahkan 500 ribu yang likes, dan dilihat dari interaksinya, itu orang-orang pada percaya sama gambar-gambar tadi loh. Seakan-akan mereka yakin kalau itu adalah sebuah kerajinan, dilihat dari profilnya juga ini boomer-boomer luar negeri kayaknya. Bahkan gue yang masih main FB aja jadi malu sendiri ngelihatnya ya kan. Pantes lah FB itu sering direndahin. Ya memang banyak orang SDM rendah di sana ya kan. Terus pembodohannya di mana? Yaitu captionnya. Ada yang bilang my son lah anaknya yang buat, ada yang bilang dia sendiri yang buat. Jadi ya bener-bener pembodohan ya kan. Dan orang-orang banyak yang mereaksi amazing, great job, very creative. Dan lihatlah gambar ini itu di like sampai 900 ribu lebih orang, hampir 1 juta loh. Jadi ya goblok aja ngelihatnya ya kan, udah malah mereka ngaku itu kerajinan mereka sendiri dan juga banyak orang yang percaya pula tuh. Jadi beneran dieksploit ya kebodohan orang di Facebook sampai ke tahap maksimal gitu. Sampai-sampai kita yang salting ngelihatnya ya kan.